Hai semuanya, nama aku Syacho. Balik lagi ke video rutinitas aku sama Eddie. Tapi kali ini versi aku lagi hamil gede. Sayangku masih tidur, jadi aku main sama dia. Jadi biasanya aku goder-goderan, terus jam 7 aku mulai aktivitas buat meditasi atau latihan pernapasan. Kalau aku mau nyebrang, aku naik dia, tapi dia nggak bangun. Syukurlah. Setiap pagi aku bikin miso soup. Isinya tergantung kulkas ya. Miso soupnya udah jadi loh. Sambil panasin nasi uku, aku cuci muka dan sikat gigi. Biasanya aku humming lagu Raduan Shell dari artis Jepang. Terlalu exciting begini ya. Tabrak dinding. Awas. Habis itu cuci baju. Biasanya cuci baju seminggu 2-3 kali loh. Biar nggak bau dan busuk, sampahnya masuk freezer. Mata sapinya agak gusuk. Istirahatnya sebentar. Udah, keluarin yuk. Sambil minum sari wangi, santai-santai aja. Biar sehat, makan yogurt. Sambil aku panasin miso soup, Eddie cuci muka dan sikat gigi, terus dia langsung sarapan. Hari ini Eddie ada urusan, jadi mau berangkat. Biasanya aku anterin sampai di depan pintu, terus cium dan peluk. Kamera, Aurea. Ada kamera itu. Istirahat sebentar. Bayi juga mulai gelak-gelakan. Hari ini cuacanya bagus, jadi aku cuci barang-barang buat bayi. Aku suka maternity yoga, jadi siap-siap dulu. Dorong sofa, terus dorong meja. Biar lebih aman, aku lepaskan selipar. Waktu aku yoga, biasanya pakai TV, soalnya lebih ada motivasi daripada HP dengan screen kecil-kecil. Hari ini aku pakai video YouTube, video ini 40 menit kurs loh. Habis yoga, aku balik ke ranjang. Terus minum air, dan stretch. Setelah hamil, aku merasa kuku saya cepat panjang. Ini piyama yang sebelum aku hamil pakai, kudat banget. Katanya cincinnya harus dilepaskan. Ini makanan kemarin nih, cuma panasin aja. Itadakimasu. Gochisousamadeshita. Kenyang banget. Ohirune time. Bobo yuk. Ini kirim foto yang aneh-aneh, jadi aku ketawa nih. Katanya Eddie mau pulang, jadi aku mulai masak. Aku mau masak konnyaku amakara nih. Wah, semua warna coklat. Kasih jus ini yuk. Dia lagi makan siang telat sambil lihat sayur-sayuran. Nah, aku mulai angkat jemuran. Terus, aku gak suka ada jemuran di atas sofa, jadi langsung lipat-lipat dan simpang. これ何? Habis itu kita nyantai-nyantai aja. Kita nyari posisi enak. Kalau aku suka posisi di bawah bokong Eddie.
Padahal aku gak bilang apa-apa, dia selalu support aku. Ini posisi enak. Kehidupan ini perjuangan. Malam ini mama datang ke rumah sambil bawa makanan enak. これもしかしたら私好きなやつ違うか。パンペン。わかんないね。パンペン。はい。はい。おやすみ。バイバイ。ありがとうございました。Habis makan, kita nyantai-nyantai. Posisinya agak aneh, tapi ini nyaman. Edi mulai manja. Dia penasaran kumis. Sebenarnya cabutin kumis itu buat aku juga asik. Waktu cabut, enak gitu. Sekitar jam 10 aku mandi. Terus pas aku mandi, Eddie isi botol air minum aku. Habis itu aku pakai stretch cream. Terus aku suka mini yoga. Biar perusahaannya aku lebih lancar gitu. てるとこれで戦争始まったと思うかもしれない。あったくめっちゃランダムだね。みやさにゃエリーどんどんビデオサンビルピジッドジャーク。カナンカナンアククティドランディアタスパハディアウェーナ。彼にfilmnya kayaknya bosen deh, soalnya dia wak wak. Ya udah deh, selamat bobo, bye bye.